Aparat Polda Jambi berseragam dan berpakaian sipil tampak mengangkut mesin penghitung uang dari dalam mobil yang diparkir di teras markas kepolisian daerah Jambi pada Selasa sore. Mobil ini adalah kendaraan milik aparat Polda Jambi yang membantu petugas KPK dalam operasi tangkap tangan pejabat Jambi. Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Polda Jambi belum mau memberikan keterangan resmi kepada wartawan apa saja barang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Ruang gerak wartawan yang melakukan liputan di Mapolda Jambi juga dibatasi. Polisi bersenjata api laras panjang dari Brimob dan Sabara juga masih bersiaga di lokasi pengamanan pejabat Jambi yang ditangkap tangan. Doli Maulana, Jambi TV.